bosku, ketemu lagi di HKL 157 Geret. Ini belakang kita, wah, sekarang di depan kita mau update lagi mobil Verosa. Ini sekarang sudah pemasangan bumper sama Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Halo. Gimana kabare? Baik. Emang dulu guys, sing ceria. Oh iya. Si kepaneng. Iya. Oh, leh. Penting urip. Ini baru instalasi bumper laser ya? Yes. Custom by HKL 157 Geret. Ini buat teman-teman yang mau pesan bumper model apa aja, untuk mobil apa aja bisa langsung hubungi HKL 157 Geret. Nah, ini di belakang mobil ada Mas Aldi. Halo. Baru ngapain nih Mas Aldi? Ini instalasi selang solar. Oh, udah. Ini masang tangki berarti? Iya. Masang tangki sudah, ini instalasi selang-selangnya. Selang-selangnya. Berarti. Wis, mantap. Ini berarti bentar lagi test drive iki. Wong kabel e urung kok. Wis ya, Bro. Hah? Ya bunyi ora bunyi. Pokoke tinggal pasang toh. Wis mantap. Tinggal merapikan interior. Tinggal merapikan interior. Ini tangki untuk Verosanya diganti atau tetap masih bawaan Verosa? Tapi ada perubahan sedikit karena kemarin nabrak lateral. Dikasih sedikit. Dikasih sedikit-sedikit aja. Iya. Tipis-tipis. Monggo kan saya ajeng nonton detailipun monggo. Mpun. Monggo tak kerja mawon kula tak anu. Mpun to gek kerja mawon. Niki ketebalane pinten to niki? Niku 5 mili. Oh, 5 mili. Nggih, sedoyo semuanya. Keseluruhan 5 mili semua. Iya. Wis mantap. Untuk win-nya belum tahu. Belum tahu ya, Mas. Ya belum tahu, Mas. Ya wis nek ora ngerti rasa. Oh, nanti tak tanya ini sama Pak Bos Heri langsung. Iya. Pakai win apa nanti? Verosa. Ini soalnya pemirsa channel HKL ini penasaran. Jadinya nanti seperti apa loh monster Verosa ini? Kalau yang belakang udah memakai wings. Nah, ini wingnya udah terpasang wing warren 12S atau 10 8S ya, lupa aku.